Ratusan ribu masyarakat Pasuruan menyambut hangat kedatangan tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, beserta cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan arak-arakan konvoi sepeda motor. Bendera partai bernomor urut 10 tersebut berkibar menyusuri Jalan Insinyur Haji Juanda, Pasuruan, Jawa Timur. Pelepasan balon pun dilakukan sebagai tanda simbolis dimulainya gelaran hari ulang tahun ke-17 Partai Hanura di Pasuruan. Tak hanya penampilan penyanyi papan atas, Partai Hanura juga membagikan door prize kepada masyarakat berupa 10 paket umroh, 10 unit sepeda motor, 10 unit sepeda motor listrik, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Dalam sambutannya, Oso menegaskan partainya akan terus berkomitmen mengutamakan keberpihakan kepada rakyat daerah. Ia percaya Indonesia makmur apabila rakyat daerah sejahtera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.